Sesaat lagi kalian akan menyaksikan Kui Gambar. Disebut arisan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Arisan. Kocok terus, bukan sih. Jadi ini Kuing Gambar. Sekarang ini kita akan gambar game set lagi, yaitu Arisan. Nah, ini saya sudah menggambar sketsanya dan kurang lebih seperti ini. Ini podium nanti penonton. Ini hanyalah sketsa. Nanti gambarnya akan saya gambar yang lebih gokil lagi karena kebetulan ini saya gambarnya dengan buku gambar yang A3, jadi bisa leluasa lah menggambar game setnya gitu. Nah, udah pernah belum ada yang gambar game set? Belum kan? Baru saya kan, game set Family 100, game set Komunikata, ini game set Arisan nih sekarang nih. Ya, mumpung lagi hot ya. Memang syutingnya lagi ngehit matinya acara, tapi gak tahu nih kedepannya pada saat ini tayang, apakah sudah mulai naik lagi atau mulai turun gitu. Jadi, kita gambar, sorry bagus. Kayaknya lagi susah fokus sih kameranya. Sekarang kita mulai gambar bagian layarnya dulu ya. Karena tadi saya menggambar layarnya dulu untuk Arisan. Tapi sebelum itu jangan lupa guys, asah dulu. Asah 3 putaran aja. 1, 2, 3. Karena dengan 3 putaran saja langsung lancip. Nggak mudah patah. Harganya cuma 2,5. Murah sih, orang pensil. Yaudah kita langsung gambar bagian layarnya saja, tapi gue pastikan dulu tidak ngeblur ya. Jadi nih kita gambar layar Arisannya dulu. Nggak tahu nih gue bisa gambar logo Arisan atau nggak. Memang sih brandingnya gampang, tapi yang susah itu adalah mewarnai bagian-bagiannya, karena ada garis yang warna jingga di tulisan Arisannya itu. Apakah setelah gue menggambar game set ini akan masuk TV jadi bintang tamu gitu? Gak tau dah. Jadi ini gambar pinggirnya. Ada pendek pensilnya loh. Nggak tahu nih sampai episode keberapa nanti pensil ini harus ganti nih. Karena gue masih ada stok pensil lagi, lumayan banyak sih. Memang hiasan di acara hiasan ini lumayan banyak ya. Tuh, dekorasinya lumayan banyak, ada warna ini ada keterangan warnanya SBBBB ya. Jadi memang menguras waktu juga. Ini kalau nggak salah ini tadi S ya silver, ini P putih, jadi nggak diwarnain ini. Kalau backgroundnya biru ya, tapi masih bisa gue remake lagi sih. Itu bisa gue remake lagi ya kan, berarti memang dekorasinya sederhana lah kalau begini. Ini game set yang baru ya. Ya, bukan yang lama. Yang lama lebih sederhana sebenarnya. Ini kan agak ada banyak perubahan juga. Nah, ini kalau nggak salah B juga ya, warna biru ya.
kayak gini harusnya nih. Cek. Nah. Oke. Sini kita buat garis-garisnya, semacam garis lagi. Cuman ini kayaknya nggak full deh. Nah, gambar backgroundnya. Itu gambar tribunnya. Kita gambar podiumnya. Podium, ini layar, buzzer, podium, podium 2, dan podium 3. Oke. Terus untuk bagian sini sama tadi ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sebelah sini kan hadiah. Cuman karena gue nggak bisa menggambar hadiahnya, gue hanya menggambar game setnya saja gitu. Ya. Sini sama ya, biru seperti ini. Nah, udah gitu dong. Ya kan, tidak ada lagi yang digambar selain itu. Ya, sekarang kita mulai mencari warnanya. Ya, kita lihat ya dari sketsa yang gue gambar tadi. Ini warna biru berarti biru ya, semua warna enggak. Cobalt blue tidak disertakan. Kuningnya akan saya gunakan warna kuning yang ini, ya, kuning biasa. Selanjutnya putih. Putih enggak sih? Silver. Berarti warna silver. Lagi-lagi silver yang dipakai, guys. Ya. Selanjutnya warna jingga. Itu untuk menggambar arisannya, logo arisannya. Anjing. YO, YO, yellow orange. Ini orange. Oke. Dah, cuman ada berapa warna nih kira-kira nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 warna yang dibutuhkan untuk mewarnai logo arisan ini. Ya, pemirsa jangan kemana mana karena setelah yang satu ini kita akan gue akan mulai mewarnai game set arisan ini. Kuis kesukaan gue dan buatan orang Indonesia. Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kuing Gambar. Iya, kita mulai Kuing Gambar ya guys ya. Tadi Kuing Gambar udah, sekarang Kuing mewarnai. Nantilah kapan-kapan ya guys ya, kita bikin sequelnya Kuing mewarnai gitu. Nah, jadi kepikiran kan. Yalah, sekarang kita mulai mewarnai dari tengah dulu ya. Biar gampang, tengah dulu. Yang artinya logo arisannya dulu yang kita gambar. Jadi kali ini gue hanya menggarisi saja untuk logo arisan. Itu doang ya. Sekarang warnai backgroundnya. Ini layar sebenarnya guys ya, layar. Oke. Warnai saja. Thank you.
Oke. Sekarang warnai untuk bagian warnai untuk bagian ini nih. Ya, lengkungan ini, warna jingga. Sebenarnya ada lampu-lampu cuman kurang ya. Iya kan kurang lampunya kan? Nah, yang di bawah yellow orange. Oke, sekarang kita lihat ya untuk warna-warna lainnya. Ini SB Sky Blue, berarti ini pakai Sky Blue. Nah, lengkungan untuk bagian atas layarnya. Sedikit diberi warna silver ya untuk bagian-bagian ini. Oke. Sekarang apa lagi? Ya bagian nih. Oh ya, ada yang kurang nih. Ini lengkungannya kurang. Nah. Oke. Lengkungan apa itu gue tangan-tangan. Oke. Lengkungan yang paling atas ini saya akan warnai dengan oh ternyata cafe guys, kuning dan kape, kuning dan putih, jadi hanya mau diwarnai separuhnya saja guys. Nah, untuk lengkungan pinggir kanan dan kiri ini diwarnai warna biru guys. Nah, apalagi nih untuk lengkungan pinggir di podiumnya ini dikasih warna apa ya? Tadi warna kuning kalau nggak salah. Ya, kuning ini nih. Nah, untuk warna gradasi belakang ini nih belakang background ini saya akan beri warna ini guys ya, warna ini aja deh. Biru campur light blue gitu aja. Ya aslinya backgroundnya nggak begini, tapi adalah gambar seadanya aja dan warnai seadanya saja. Arisan show, anjay, lagi ngehot banget ya acara ini nih. Ngehot apa nge-hit nih? Hot ya. Oke. Acara ini membuat TV Kebon Jeruk ketar-ketir, bikin banyak acara kuis. Ada Family 100, ada Lucky Spinner, Ronda Tekni, Out mental semua lagi. Ya nggak menjamin juga sih sebenarnya kalau acara internasional buatan sendiri kalau konsepnya nggak menarik gitu. WIB Indonesia, Arisan Indonesia, lebih unik malah konsepnya.
Oke, podiumnya di warna-warna biru, guys. Ini sebenarnya logo arisan, cuman karena kekecilan saya akan memakai podiumnya dengan warna yang seadanya saja. Oke, ada yang kurang nih. Nanti beberapa dari ini gue warna-warna hitam aja deh backgroundnya. Untuk ngisi-ngisi waktu aja. 7 menit tadi ya, berarti 13 menit. Oke, sekarang kita warnai untuk ini. Ya, bagian tengah genset arisannya. Ya, kalau seandainya masih ada waktu, saya akan mewarnai untuk background ini. Tapi kalau nggak ada ya udahlah. Karena saya syuting tuh 23 menit aja. Terus mewarnai. Oke, baik. Sekarang kita mulai mewarnai. Ini masih ada waktu ya, guys ya. Saya kira ada waktu, saya akan mewarnai untuk backgroundnya warna hitam. Masih ada waktu terus, guys. Untuk 13 menit. Oke, jadi sebelum mewarnai ini sebaiknya diberi garis dulu. Yang gampang untuk mewarnai sebuah backgroundnya. Wah, udah pendek guys warna hitamnya, guys. Gila. Nah, ya udah, kita warnain ini saja. Oke, misalnya berikutnya saya kasih spoiler kalau kedepannya akan dikasih apa? Settingan yang bernama apa? Enggak, logo IBS ya. Indrogate.
Integrated Broadcast Solution. Itu rumah produksi guys ya, rumah produksi yang produsernya berasal dari Thailand, yang menangani acara-acara yang juga beradaptasi dari Thailand. Game Zone, Spy Game, ada apa lagi ya? Ada banyak, ada dua ternyata. Game Zone dan Spy Game itu kan asalnya dari Thailand. Tapi sayangnya Spy Game hanya tayang sampai 2004 awal guys. Ya di awal-awal TPI ganti logo doang tayangnya. Begitu logonya ganti gelap dikit, ya udah ada berhenti tayang. Oke, teruskan. Nah, nggak cukup kan warna. Yaudah guys, nggak cukup ternyata ya. Tapi akan saya teruskan mewarnai ini kayak gini, pakai twist crayon. Karena untuk thumbnail juga sebenarnya kita tanda tangannya sini, karena nanti akan diwarnai warna hitam semua nih. Oke, tanda tangan. Ini persembahan buat Trans7. Iya. Tanggal berapa nih guys? Tanggal 29 April 2024. Episode 43. Beresin semuanya dan kita akan coba lagi Senin dan Kamis jam 7 pagi. Sekali lagi Senin dan Kamis jam 7 pagi. Ya, dadah. Terima kasih semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Bye-bye.